Prostemon pemburu hantu yang hari ini akan mencari dan memanah kuntilanak. Pastinya kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang gak like kalian akan dicari. Jadi hari ini kita digentayangi sama hantu kuntilanak. Tapi kita memiliki sebuah rencana untuk membasminya agar dia tidak mengganggu kita lagi. Akhirnya Prostemon mengambil sebuah panah yang terkuat yang ada di muka bumi ini. Dan busur panah legendaris yang memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa mengalahkan Bocor, kuntilanak, tuyul, dan masih banyak lagi guys. Dan ketika kita panah menggunakan panah api yang pertama, kuntilanaknya menghilang. Dan kita sempat kejar-kejaran juga guys, tapi ternyata pada akhirnya ini yang terjadi. Guys, oh my god, aku lihat ada penampakan kuntilanak guys. Ini kira-kira masih ada nggak sih? Ini di sana guys. Gila ini masih deg-degan. Sumpah, lu tadi nggak lihat bro? Iya. Tadi di sana dia lewat ya. dari pohon kelapa itu dia terbang sih mendekat, tapi dia nggak bisa masuk ke rumah ini guys. Mungkin aja karena takut nih rumah Prostemon ini bos. Senggol dong kunti gitu. Gila gimana guys? Nah, kita harus memusnahkan kunti satu ini ya guys. Ah serem banget soalnya guys. Masih bingung guys yang mau sikat apa enggak guys. Ya tadi ada kuntilanak yang dari sana ya. Gimana ya? Di sana di pohon kelapa jadi dia terbang. Ah bohong kamu. Kita kayaknya harus menggunakan ini guys. Senjata rahasia kita guys, jangan kasih tahu siapa-siapa guys ya. Ini berbahaya sekali, cuma bisa digunakan sama profesional seperti Prostemon ya guys ya. Prostemon itu profesional ngapain aja, main bola, tangkis, challenge apapun, tantangan apapun, main golf, main biliar, main bulu tangkis sudah gitu. Wah main semuanya guys, profesional sekali Prostemon. Ini kita pakai dulu guys. Oh my god. Jadi kayak Mia yang. Iya, bukan kayak Mia. Ini emang kayak gini caranya ya. Gimana coba? Ini zaman dulu ya guys ya. Ini aku pakai apa namanya? Panah. Ya, bener-bener. Panah ini sakti sekali guys. Ini panah sakti namanya guys ya. Sakti kenapa? Karena lontaran itu keras sekali. Pastinya kalian semua yang udah nonton video ini sampai sini tekan tombol like ya guys ya, karena setelah kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang nggak like kalian akan dicari kuntilanak. Guys, dia panah kita ya guys ya. Kita kayaknya harus cari gini dulu ya. Wah, gimana kalau kita panahnya pakai api? Si api guys, biar kebakar ya guys ya. Kalian lihat ya panahku guys ya. Jadi ini gini guys, kita masukin sini ya guys ya, terus kita panah guys. Ini panahnya juga harus pakai skill ya guys ya. Ini tangan kalian tuh harus sejajar yang ini guys, harus sejajar guys biar lurus ya guys ya. Ini kalian pegang tangannya kayak gini, baru kalian lepas. Lihat ya sini agak sana bro, biar kelihatan panahnya bro. Lihat guys. Itu dibuat? Hah? Buat apa? Buat panah pocong lah. Buat apa lagi ya? Nih guys, jadi ada berbagai macam panah yang udah kita siapkan ya guys. Kalau ini panah buat nyikat kuya. Karena atas ini kalian bisa lihat lancip banget, dan di bawahnya itu ada kayak bulu-bulunya guys ya. Bulu perindu. Ayo, kamu enggak usah takut, ada Prostemon nih. Aku mau ikut. Udah bawa panah sakti nih guys. Takut. Ini bukan sangat berbahaya guys dan sangat tidak untuk ditiru ya guys. Ini hanya profesional seperti Prostemon guys ya. Iya iya. Kita harus hati-hati guys ya. Oh, kita bikin rencana dulu guys, karena kita rame-rame takutnya kameramen kamu kenapa-napa. Kita harus punya plan, rencana yang harus kita siapkan ketika ada situasi emergensi terjadi, seperti mungkin dia tiba-tiba jump scare kamu di belakang terus kamu diculik arwahnya mau. Aku enggak mau lah. Makanya ini kalian lihat ya, tuh kardus guys. Kalian lihat ya guys ya. Tembus coy. Tembus guys. Kalau kita lebih keras lagi tadi, lebih tembus lagi guys, bisa lewat sana yang bisa. Cuma aku gak berani, nanti kacaku pecah guys. Kita coba di luar lah guys ya. Ini juga panah-panahnya ada beberapa skill-skill. Ini kayak ini nih, panah ini nih. Ini panah buat ikat yang namanya itu tuyul. Ini guys, yang apa panah. Itu tuyul ayam? Tuyul itu kayak bocil, tapi botak. Botak. Ya. Pakai popok. Nah, ini dia guys. Panahnya guys. Ini lebih si penyikat ya guys ya, tuh kalian lihat. Emang udah yang udah dibikin sama orang zaman dulu di perbukitan guys. Di pelosok tempatnya guys ya. Tuh kalian lihat ya. Ini bukan beli nih, kalian lihat nih. Nah, di sini tuh kita memiliki beberapa rencana ya guys. Seperti biasa kita punya 6 plan yang harus kita siapkan untuk ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita udah punya rencana dulu ya guys ya. Nah, yang pertama sudah pasti siapin panah dan busurnya guys. Nah, ini dia guys. Ini ada beberapa busur yang udah kita siapkan ya guys ya. Yang kunti itu yang ini guys, yang item ini guys ya. Nah, ini guys. Ini khusus buat kunti guys. Dari sini ya guys ya, bulu-bulu. Dan ini khusus buat kunti juga, ini buat tuyul. Kita lihat tuyul nanti guys ya. Nah, ini buat pocong guys, yang si tali warna hitam ya guys ya. Udah kita siapkan guys. Nah, ketika kita udah siapkan panah dan busurnya, kita bakal cari hantunya guys ya. Entah itu pocong, entah itu kuntilanak, entah itu tuyul ya guys ya. Kita bakal cari. Setelah kita temukan dia, kita bakal lihat dulu guys. Ini misalnya kuntilanak nih. Kita bakal lihat dia sembunyi. Kita sembunyi. Nah, ini kita nih, ini kameramen nih. Bawa kamera. Kita udah bawa panah nih guys. Nah, setelah kita intai dia, kita cari tahu, baru kita bakal panah. Kuntinya seperti biasa guys. Ini panah ya guys. Panah kunti. Setelah kita panah kuntinya, kita lihat. Karena nanti kita bakal kasih api guys. Kita lihat apakah kuntinya bakal terbakar dan dia bakal gone atau mati. Kita bakal lihat saja nanti ya guys. Nah, ketika kalau dia nggak mati, kita bakal kabur guys. Gak pasti guys. Antara kita kabur atau kita bakal kurung dia pakai kerangkeng. Nah, kurung guys, kayak dulu si kuyang guys. Kita kurung dia guys ya. Ingat ya guys ya, kenapa Prostemon berani kayak gini ya? Karena kita harus takutnya itu cuma satu, sama Tuhan ya guys ya. Sama Tuhan yang Maha Esa guys. Kalau kalian lihat kayak gini, kalian diganggu, kalian gak usah takut ya guys ya. Sekarang kita akan berbicara.
guys. Tidak usah takut, guys. Dan satu lagi, guys, tips, guys, sini aku kasih tahu. Kalian tahu nggak makna kenapa aku bikin akuarium sebesar ini di rumahku, guys, ya? Pertama, karena aku pengen pelihara yang namanya tuh ikan arwana. Daripada aku punya akuarium yang kecil gitu kan, nggak tahu ditaruh di mana, jadi aku bikin yang besar. Jadi, guys, ikan arwana yang ini, itu tuh kayak hantu-hantu kuntilanak, pocong, tuyul, entah hantu apapun, dia nggak berani datang. Kalian lihat aja, coba cari di Google ikan arwana mengusir hantu, atau hantu tuh nggak bisa nyerang kalau ada ikan-ikan kayak arwana, terus ada koi juga buat keberuntungan. Jadi ada banyak macam-macam ikan yang bisa, mungkin ya, guys, ya, membuat hal-hal seperti itu tidak terjadi dan mungkin membuat kita lebih beruntung, ya, guys. Kalian coba cari tahu aja, guys, percaya nggak percaya sih terserah kalian, ya, guys, ya. Jadi kita langsung aja, guys, buat berpetualang karena kita punya rencana, ya, guys, ya. Kita cari panah yang dulu, guys. Let's go. A few moments later. Guys, kita langsung aja coba buat cari hantunya, guys. Wih, ngapain dah, guys? Kita cari panahnya tadi, aku mana kemana, guys? Tadi kesini, guys. Nah, lihat, guys, yang kayak gini-gini itu emang beda gitu, guys. Dia merinding, guys. Mana, guys, panahnya? Ini, guys, nancap, guys. Buset, nembus, guys. Nembus. Wih, kalian lihat ya, guys, panahnya ngenain pohon yang ada burung. Kenapa itu, ya? Yang kayaknya pada dikasih tahu, ya. Mana, ya? Gini, ya. Ya, tapi kan ini demi keselamatan kita juga. Kita diganggu masalahnya, yang ini masalahnya kita diganggu, guys. Diamond dilawan. Betul. Ini udah beda banget, ya, guys, ya. Kalau ada pohon-pohon kayak gini, intinya jangan diganggu lah. Jadi nggak sengaja kena tembak, guys. Kita nunggu keberadaan si Zeus. Kuntinya aja, ya. Tuh. Ngapain lu, Zeus? Si Zeus, guys. Lihat apa? Lihat sesuatu dia, yang. Ini lihat kemana, guys? Seret. Guys, Mbak Kunti, takut tuh hanya sama Tuhan, ya, guys. Ini tidak untuk dicontoh, guys. Hanya profesional, pemburuan tuh seperti Pros Diamond saja yang bisa kayak gini, guys. Kita panah langsung aja, guys. Kita panah, guys. Like video ini, guys. Satu like kalian bisa lebih orang kaya, guys. Ush. Jadi nggak mempan, guys. Aku lupa kalau panah di dalam itu panah yang hitam. Dia pakai, guys, ya. Ini berdua panahnya bisa keluar api, guys. Tidak. Kau jangan kabur, kau. Jangan kabur, kau, ya. Bisa-bisa kau kabur. Harus kita wansi-wansi, guys. Apapun yang terjadi, guys. Mana kau Kunti? Let's go. Ini agak susah nih, guys. One shot, one kill. Pastikan buat kalian nonton video ini sudah tekan tombol like. Kalau nggak, kalian akan dicari. Pecuk! Let's. Set, guys, marah, guys, gak kena, guys, pasangan kedua kita, guys. Jangan mau dia, guys. Gak bisa kita biarkan, ya, guys, ya. Ini harus menjadi akhir dari Mbak Kunti. Nah, nih, contoh, ya, guys, ini aja dilakukan oleh profesional seperti Pros Diamond, si pemburu hantu, ya, guys, ya. Baik video ini, guys, karena sebenarnya kalian bisa menarik menjadi orang kaya yang gak layak akan dicari. Kunti. Mampus, kok, kena, guys. Semoga yang ini kena, guys. Mampus, guys, ya udah hilang, nggak tahu kemana, guys, ya. Mungkin kita bakal cari lagi, guys. Apakah dia udah beneran mati? Kayaknya nggak tahu, guys. Banyak sekali emang kunti-kunti kayak gini, guys, ya. Tuh. Seleksi. Tuh. Udah nggak lihat lagi, kan? Tadi kan anjingnya ngelihat, guys, ya. Lihat bener-bener kuntinya itu kelihatan gitu, kan. Kita bakal lanjutin apa nggak, ya? Nggak. Kita bakal lanjutin apa nggak? Nggak, aku takut sekali. Ayo lanjutin. Nah, ini Prilly nggak mau masuk kamera, katanya dia takut sama hantu, guys. Takut banget. Ah, udah, aku nggak mau main ginian lagi, aku mau balik aja. Sabarlah, tunggulah. Kamu emang nggak mau nemenin aku? Tenang aja, sama Pros Diamond ini aman. Tadinya hantunya kabur, kan? Terbukti kabur. Ya, nanti kalau ada di kamar gimana? Ya, panah lagi lah. Mana bisa? Kan tenang, kita kan udah punya akuarium. Dan kita kan berdoa juga sama Tuhan. Apa hubungannya sama akuarium? Katanya setan-setan itu takut sama ikan-ikan. Itu kan bukannya setan tuh suka sama itu ikan-ikan, ya? Enggak. Mainannya tuyul, katanya. Ya kan tuyul, kan kuntilanak kan, kita lawan. Tuyul kan setan juga, sob. Ya, kita kan lawannya kuntilanak. Kan kuntilanak kan punya anak. Tuyul. Emang, ya? Iya. Beda lah, ya, beda server itu, ya. Iyalah. Ini, guys, tadi gua lihat di sana, guys, lewat, guys. Di sana gua lihat tadi. Wah, ini benar-benar bahaya banget, ya. Ternyata si hantunya belum mati. Hah, mana? Kemana dia, guys? Si hantunya belum mati. Hah, mana? Mana dia, guys? Mana dia, yang? Gak tahu, ya. Wah. Janganlah, jangan dikejar lah, ya. Ah, enggak mau ah, gelap banget. Itu loh, itu. Di rumah itu, guys. Itu ada cahaya apa tuh, guys? Mana sih? Buset, yang depannya. Depannya. Kita sikat, guys. Kita sikat, guys. Di pohon pisang ini, guys. Ush, kena, guys. Langsung hilang dia. Langsung hilang loh, guys. Kita cari lagi. Tuh, lihat ya. Itu lihat ya. Mana? Tuh, guys. Mana, yang? Itu, yang. Mana sih? Itu. Dia pilih katanya mau pegang kamera, guys. Tuh. Aku gak kelihatan, ya. Itu loh, itu. Oh, iya.
lihat ya guys. Enggak lihat. Mana? Tuh. Oh iya. Paling gerak guys. Oh iya. Paling gerak guys. Iya betul. Tuh, ini editor di zoom aja guys ya. Buset. Pastikan kalian semua yang nonton video ini udah like guys ya. Ayo balik ya. Balik. Ini aku tenang. Oh dari tadi aku salah pakai peluru guys. Kita pakai peluru keramat guys. Ini kita punya satu peluru keramat. Kalian lihat ya guys, ini bukan peluru pocong guys. Yang mana guys? Bukan yang ini guys. Nah ini guys, yang belakangnya itu ada ininya. Kalian bisa lihat belakang ini ada kayak tali ini. Ini adalah keramat ya guys ya. Ini bisa mengalahkan siapapun macam hantu kayak manapun ya guys. Kalau dia kenal langsung habis nih guys. Kita cari dia. Jangan dicari. Ayo ya. Pulang. Biar kita tuh gak diganggu. Aku gak mau, ayo pulang. Kamu mau diganggu? Sini makanya. Aduh, yang pelan-pelan gak mau aku. Sini, kita harus hati-hati guys, santai. Dan kita jebret. Ya. Kamu lihat hantunya kan? Iya, lihat ya. Tuh, udah, dibilang apa guys, sembunyi dia guys. Push, mana dia guys? Yang udah pulang. Tadi kita lihatnya di sini guys. Mana dia hilang, sebisanya menghilang dia guys. Tadi di belakang ini guys. Belakang mana sih? Ini belakang ini. Bukan di situ ayang tuh, di sana. Gimana guys, mulai lanjut apa enggak guys, tapi takut juga aku yang ini gelap banget loh yang tuh banyak. Gak ada siapa-siapa ini sini. Panah terakhir, panah keramat guys. Harus bener-bener kena ya guys ya. Kalau gak kena, udah kita lari yang lari? Kamu nanti ninggalin aku gak mau. Makanya kamu harus di sini. Ada janji dulu. Ada kameramen di belakangmu, tenang aja ya. Sehat si Billy guys, tapi gak apa-apa guys. Ini gak bisa hidup lagi guys. Ini ada apa nih? Ada apa dengan panah Bros Diamond? Kita pakai panah yang satunya lagi gimana guys? Panah ini guys, panah keramat. Panah tuyul guys, kita pakai dulu guys. Emang ada beda-bedanya? Ada ya, jadi itu panah khusus. Kita harus berhati-hati guys ya. Itu yang. Oh my god. Tuh suara anjing guys. Tuh. Yang, kamu lihat enggak? Iya. Kok kamu suaranya yang seram yang? Kita siapkan ya guys ya. Kita sikat guys. Ini kita pakai panah yang tuyul dulu guys. Nanti kita bakal pakai panah yang terakhir. Kita sikat guys, kita pelan-pelan ya guys ya. Kita harus kena guys, bener-bener dia harus kebakar habis ya guys ya. Pelan-pelan guys. Ya. Udah balik, ayo jangan sampai. Kok banyakan ngomongnya, kita udah sampai sini masa. Nanti dia pulang, berhasil pulang, dia manggil teman-temannya mau kok. Ini datang satu, nanti kalau dia pulang datang 10 mau. Ayo sikat yang ini guys. Langsung ini guys. Itu dia guys. Oke. Ini Prilly bakal videoin aku guys. Oh shit, itu dia bang. Sangkah nih guys, sumpah guys. Udah yang Cross Diamond si pemburu kunti guys. Hilang dia guys. Mana dia guys? Buset, hilang kemana? Gak kelihatan apa, sumpah guys. Sumpah guys. Buset, bahkan udah aku bilang apa ya guys ya. Ada suara anjingnya ya. Wah, kita kayaknya harus emang benar-benar pakai busur panah yang paling sakti guys. Yang ini guys, yang isi tali hitam ya guys ya. Nih kalian lihat di sini baru bisa. Suaranya menghilang. Apa yang terjadi? Tuh. Sakti ya guys ya, yang benar-benar bisa mengalahkan apapun itu jenisnya guys ya. Yang ayo balik yang. Sabar ya. Lu lihat yang gelap banget. Sumpah nih gue juga gemeteran, tuh jangan bikin gue tambah takut ya. Nih gelap banget loh ayang. Yang pelan-pelan yang, pelan-pelan aja jalannya. Ayo. Yang liatin yang jalan, aku nanti melengsong. Iya. Tengahin jalan ya. Ini kamu ikutin aku ya guys. Itu kayaknya ada setannya guys, depan sana guys. Nah, ya. Itu bukan. Nah, itu ya. Di belakang tiang. Kita ganti yang cepat. Tuh. Gak ada. Sini. Wah, ikutin aku ya. Kamu mau nyari perkara yang. Ya, sini ya, come on, makanya. Jangan lama-lama. Ya, ngapain ya. Kamu yang jangan-jangan. Itu dia guys. Mana? Yang kabur ya, ayo. Hah? Kabur ya. Dia kabur guys. Kabur kemana kau? Wih. Mana dia? Wih. Wih, mati guys. Yang, awas ya. Ayang. Ya. Mati guys. Ayang, mana dia ya? Itu ya. Wah, kita harus pakai tanah yang lain, guys. Yang dengar ada suara yang.
Makanya. Ya, kamu pergi guys. Sabar, Yang. Yang. Nih, guys. Tembakan terakhir, guys. Wah, sampai jatuh-jatuh ya, guys, ya. Ini ya, dia, guys. Yang ada suara tokek. Makanya. Kayaknya dia dekat markasnya dia, guys. Kita sikat aja, guys. Yang. Wush, sudah, guys. Kita ambil parah dulu, guys. Kita sembuh, guys. Wah. Sabar, ya. Bus. Kita mendapatkan. Wah, enggak tahu kali ya, guys. Hati ya, hati tuh. Dalaman. Sabar ya. Ayo. Kita harus serangan terakhir, guys. Ya. Siang, nyembur loh. Nyembur. Kan sudah aku bilang apa, guys? Ini bahaya sekali, guys. Masih ada mana enggak? Mana? Mana kita tadi di mana, guys? Buahnya bisa tuh nyembur. Mana ya? Bro, sini, bro. Yuk. Di mana nih? Ayo di sini, guys. Ayo di sini, guys. Ayo dia. Guys, panah, pocong, kita pinjam dulu guys ya, yang ini guys, yang itu kayaknya udah pocongnya aja, sisa tulang-tulang doang itu guys. Wah, seram sekali guys ya, yang ini guys, cepet sebelumnya, suara anjing sudah mulai berterbangan ya guys ya. Wah, ini bahaya nih guys. Wah, yang barusan panah kita gak berfungsi, gak keluar api yang kamu. Aku dah.